Pihak kepolisian menangkap dua pria mencurigakan yang mondar-mandir di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 15 Desember 2021. Saat itu sedang berlangsung sidang perkara dugaan tindak terorisme ex-sekretaris umum FPI Munarman. Dikutip dari Tribun Jakarta, Kapolres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan pria mencurigakan tersebut menaiki mobil Nissan berplat B1989 RFP. Kedua pria yang menaiki mobil dengan plat nomor dinas Polri itu ditangkap sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat lantaran mondar-mandir di Jalan Dr. Sumarno depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tak hanya itu, mereka juga merekam pengadilan menggunakan ponsel miliknya. Dua pria yang ditangkap adalah R dan juga Y yang masing-masing berusia 30 tahun. Mereka juga langsung dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk diperiksa. Tidak ditemukan barang mencurigakan dari kedua orang maupun mobil yang digunakan. Namun kedua pria tersebut kemudian mobil dan STNK kendaraannya kini masih diamankan di Mapolres Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Erwin menuturkan berdasarkan keterangan sementara, kedua pria yang diamankan ini berprofesi sebagai wira swasta. Namun hal tersebut masih dalam penyelidikan jajaran Polres Jakarta Timur.